Saya sudah wanti-wanti betul di area ini kalau ada masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Nah, 5 tahun kemarin saya detailkan lagi ini apa nih, ini kok enggak jalan apa, ini kok enggak jalan apa. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih diteruskan ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Sekali lagi bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia ada bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Kita memiliki potensi besar. Tapi kita harus juga menyadari bahwa kita sekarang ini sudah ditinggalkan oleh tetangga-tetangga kita. Kalau kita tidak cepat-cepat lari, cepat-cepat berubah, ingin perubahan baik pola pikir, etos kerja, produktivitas. Ini yang sering saya diskusikan dengan Bang Surya Paloh. Apa sih yang menyebabkan bangsa ini ditinggal tetangga-tetangga kita? Pertama etos kerja, yang kedua produktivitas, yang ketiga kedisiplinan nasional. Ini yang harus kita bangun kembali untuk membawa negara ini menjadi negara besar, menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang maju. Kenapa kita bangun infrastruktur? Karena dalam berkompetisi, bersaing dengan negara-negara yang lain, tanpa ini enggak mungkin, tanpa ini enggak mungkin, tanpa ini enggak mungkin. Ini fondasi kita. Kenapa dibangun jalan tol di Sumatera? Kenapa dibangun Trans Papua? Kenapa dibangun Pelabuhan Kuala Tanjung? Kenapa dibangun Makassar Newport? Kenapa? Untuk persaingan, untuk memenangkan persaingan, untuk memenangkan kompetisi, bukan yang lain-lain. Kenapa dibangun Trans Papua? Tiga tahun yang lalu saya ke Wamena, saya tanya kepada masyarakat, berapa harga bensin di Wamena? Rakyat mengatakan pada saya di Wamena, harga bensin di sini Pak 60.000. Kadang-kadang kalau pas cuaca nggak baik bisa jadi 100.000. Di Jawa 6.450. Saat itu juga saya perintahkan kepada Menteri, saya mau bensin di sini harganya sama dengan di Jawa. Bayangkan di Jawa kalau naik 500 perak saja demonya 4 bulan. Di sini naik 1000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang bertanya lagi kepada saya, kenapa jalan Trans Papua itu dibangun?
apakah nanti akan memberikan pertumbuhan ekonomi. Ini kayak telur sama ayam. Ini sekali lagi juga bukan karena yang lain-lain. Ini adalah pemerataan, ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sudah membangun seperti itu, jangan memakai hitung-hitungan untung dan rugi. 3 tahun yang lalu, saya pergi ke perbatasan-perbatasan kita. Di Entikong, di Arok, di Tengah Badok, di Mota Ain, di Mutamasin. Saya bandingkan perbatasan, kantor perbatasan kita, misalnya di Mota Ain, dengan tetangga kita di Timur Leste. Dan kok bagus di sana? Saat itu juga saya perintahkan saat itu kepada Menteri PU, saya ingin kantor-kantor kita, pos perbatasan kita 3 kali lebih baik dari yang di sana. Ternyata kita juga bisa melakukan itu. Sekarang coba lihat, dulu dikatanya dulu orang-orang kita di Kabupaten Belu, kalau mau foto, mau selfie, pergi ke tetangga. Sekarang kebalik, dia yang pergi ke kita untuk foto selfie. Artinya apa? Ini bukan apa-apa, ini bukan masalah pos, bukan masalah kantornya, tetapi ini ada martabat, ini harga diri bangsa. Sekali lagi, bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia ada bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga.